tapi nggak terlalu nggak ada gelagat-gelagat atau seperti curiga apa curiga maksudnya curiga waktu beli rumah bawa uang enggak lah yang datang orang tua nenek-nenek yang beli kan pikir kan nggak sih nenek-nenek ini ya kasus. Apa maksudnya kasus taunya pakai uang anak mantunya mantunya itu yang korupsi misal SS itu ya iya siapa sih Emir Sattar Emir yang Beirut Beirut Garuda ya orang saya terima udah terima udah sama kejadiannya 6 tahun lalu tapi baru diusut sekarang ya baru diusut sekarang baru ketahuan kan jadi rumah itu sekarang disita pemerintah dan ditawarkan ke saya lagi guys mau beli lagi kan nggak mau rumah itu disita dan disita semua ya iyalah punya saya kan saya bisa sama suami ya jadi dijual. Kan enggak sih? Enggak. Sama sekali. Kayak apa sikapnya mungkin? Baik-baik banget. Baik-baik banget. Tahu-tahu kita di dalam itu. Dia tahu banget lah saya ngerti apa. Tapi wis pas dipanggil deg-degan enggak sih? Kok tiba-tiba dipanggil KPK? Orang lain yang deg-degan, orang tua saya deg-degan. Saya mah enggak, karena saya tahu. Saya enggak ada saya enggak mau. Itu kamu kok tenang dong. Maksudnya kan tuh orang kita enggak salah apa-apa. Kita malah jual kan. Kita jual. Kita menang uang dari penjualan. Kalau mana ke mana tersebut. Tapi saya ngambil positifnya lah, lumayan promo walaupun jelek orang kan suka ngomongin kan, orang lebih senang kalau dapet yang berita yang jelek kan. Oke, okay. Tapi kan ada ininya, apa? Ada langsung apa saya terangin gitu lagi bahwa itu tuh bukan saya yang korupsi. Saya malah membantu KPK untuk memberikan data-data agar terungkap bahwa dia memang koruptor. Sidang nanti Januari tahun depan. Tapi nanti Mbak di sebagai saksi atau jadi saksi juga. Bakalan dia disidang juga. Karena dari situ ketahuan uang dia itu memang dari muter-muter akhirnya tarik ke beli rumah saya itu. Okay. Oh jadi ini semacam TPPU ya Mbak ya, pencucian uang iya, ya. Pencucian uang jadi lari. Pencucian uangnya dengan beli. Iya. 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 Saya rumah saya kan dari kasih ke dia, jadi rumahnya yang diambil. Oke. Okay. Rumahnya terus nanti mau dilelang. Makanya ditawarin ke saya lagi. Beli nggak nih dikasih murah, ogah. Ya, maksudnya kan rumah itu ada kenangan kan. Maksudnya kan saya tinggal sama suami di situ. Terus saya beli lagi. Sorry Mbak, menegaskan nilai rumahnya berapa? Waktu itu sih zaman dulu 2011 8,7 M ya. Oh, 2011. Kalau sekarang pasti udah 2 kali lipatnya deh. Kak, kalau boleh tahu lokasi rumahnya di mana sih? Di Pinang Merah, Pondok Indah. Oh. Sekitar Januari ya baru mulai. Januari. Oke. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.